untuk mencari calon istri saya. Betul. Yang bernama Jodah. 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 Judy. Itu Judy. Jodah. 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 Pengawal. Yep. Pengawal. Iya. Hei, orang tua. Kenapa? Pengawal-pengawal ayah Anda. Begitu dong. Bukan. Inilah paman saya. Paman saya. Ya, dia adalah guru silat saya. Guru silat. Saya mengajarkan Akbar bermacam-macam silat. Gak percaya gua? Coba Akbar. Iya. Tunjukkan silat-silatmu yang pernah saya ajarkan. Bagus. Coba kamu berdua. Iya. Tunjukkan. Siap. Sebentar. Jurus yang saya bilang baru peraga. Oke. Okay. Jurus hanya doa aja pada. Apa jurus hanya dan ajaran belaka. Silakan. Maaf guru. Guru maksudnya itu jurus apa ya? Tendangan bango. Oh, tendangan bango. Tadi mas aja. Maaf. Apaan batu begitu tendangan bango? Bilangnya tendangan bango. Coba Akbar. Coba dicontohin dulu. Hei, mau jangan dulu. Ah. Waktu saya bilang banyak banyak. Oh, itu maksudnya apa? Ini jurus apa? Kuda-kuda. Ini jurus apa tahu nggak? Ini jurus bango nyidam. Baik. Guru. Guru. Ya. Yang mengajarkan saya silat. Betul. Boleh saya dikasih contoh? Silat jurus lompat. Iya. Jungkir balik yang mendarat kepalanya duluan. Oh. Oh, jadi dia dulu yang ngajarin. Iya. Siap guru. Saya sebagai guru akan mengajarkan jurus yang Akbar minta. Loncat, kepala di bawah. Iya. Okay. Sebelum dilakukan sebentar. Iya. Saya mau nanya dulu. Iya. Maaf Pak produser, ada ambulans ya? Aku tusuk. Justru bukan saya yang peragakan. Oh, siapa? Kamu yang saya suruh. Set, bak, langsung, pala di bawah. Kan bapak gurunya, jadi kita sebagai pengawal cuma ngikutin gurunya. Tapi guru nggak boleh duluan, harus anak buah duluan. Ya. Tapi pak, saya, maaf, sebelumnya saya mau numpang nanya. Ya. Bapak kalau nggak mau saya main di Facebooker, bilang aja pak. Pak, jangan begitu caranya pak. Baik. Masa saya mau dibikin? Baru saya lagi 4 hari. Mau ketemu sama Jodah. Oh, mau ketemu Jodah? Iya. Kita ke tempat Jodah. Oke. Okay. Ayo berangkat. Di mana tempatnya? Jodah, di sini. Ada singkatannya. Permisi. Excuse me, pada speaking Stanford. Hei, kalian siapa? Kok orang nih? Nah, kok suaranya begitu, Jack? Dia katanya besar orangnya. Oh. Kalian dari mana? Saya dari rumah jalan ke sini buat syuting. Oh, sama. Apa maksud Anda datang ke tempat ini? Saya datang... Sebelum, oh, iya, saya belum selesai. Oh iya, lama ha, benar ya. Ha, ha, ha. Oh, ketawanya ya? Iya. Saya... Ha. Ngomong dulu, ngomong baru ketawa. Oh iya, iya. Saya datang ke sini membawa Akbar untuk... Saya tahu. Apaan? Untuk cari calon. Bukan kuis. Lama banget, bro. Kuis nanti. Dijelasin dulu, guru. Silakan. Untuk melamar putri apa namanya? Jodah. Jodah. Berarti kalian ingin bertemu dengan Jodah? Iya. Tapi harus bertemu dengan orang tuanya dulu. Oh, baik. Baik. Kalau begitu saya panggilkan bapaknya. Panggilkan bapaknya. Kakak, ada tanya. Woi, ini kan raja. 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 Raja yang sopan dong. Bapak. Pak. Bapak. Eh, dia raja kan begitu kan. Raja. Oh. Sudah Jodah. Papamu mana? Papa saya dia lagi ngerok. Oh, ngerokan. Oh, lagi karaoke. Bukan. Cantik rock. Bener. Jodah. Bukan, dia lagi ngerok koreng. Oh. Bisa dibayangkan anaknya cantik itu bapaknya pasti lebih tampan. Oh, iya. Tapi kok bapaknya ngerok koreng? Ada siapa di situ? Saya. Rombongan dari kerajaan Akbar. Jodah, Jodah, panggil bapak kamu, saya ingin melamar kamu.
Kamu mau ngapain datang ke saya? Saya mau melamar kamu. Cantik. Lamaran udah kemarin. Jodoh. Kamu ngapain ke sini? Saya mau melamar kamu. Kemarin ngelamar yang lain, sekarang ngelamar kamu. Oh, yang bapak itu ada di pet itu bukan, Pak? Iya. Setiap hari saya mau ganti-ganti lamarannya. Jodoh. Jadi kamu ingin melamar aku? Iya. Berlutut di depan aku. Saya. Berlutut. Panggil dulu ayah. Kamu berlutut dulu, nanti saya panggil ayah saya. Lu kerajaan apa film ini, bos? KTP. Ayah. Bapak. Raja. Kamu, Pak. Lu gak ada yang bawa, Pak. Matanya rusak. Ada apa anakku? Ternyata di sana ini ada jinnya ya ternyata ya. Ini bapak saya. Oh, ini bapak saya. Ini bapaknya Jodah. Biarin bapak saya yang hadepin bapaknya Jodah. Dilarang. Hei, pohon kelapa, pohon kenari. Cakap. Ada maksud apa bapak datang kemari? Burung camar di atas pohon kelapa. Saya datang kemari mau ngelamar anak bapak. Burung camar di pohon pepaya. Terbang lagi ke pohon kelapa. Cakep. Kalau bapak mau ngelamar anak saya, tumbuhin dulu rambut bapak. Balet, balet. Sayur dimatengin, taruh di piring tak. Cakep. Bapak jangan ngomong rambut, kita kan sama-sama botak. Di piring tatak ada nasi goreng. Biar pala saya botak, tapi kan saya punya koreng. Piring tatak dipecahin gareng. Biar saya botak, saya gak punya koreng. Saya punya koreng, tapi kan anak saya cakep. Tapi kan yang penting lo koreng kan? Ini mau ngelamar, kenapa jadi ngomongin koreng? Tahu lagi ya, ini dia, ya. Lo kenapa jadi balasin begitu dari tadi? Kamu nggak tahu nih? Nah, aneh mau nanya, itu pala apa lolipop sih? Baik, bau. Baiklah. Oke. Raja, bilangin dia. Untuk menghormati kedatangan dari Kerajaan Akbar, kami dari Kerajaan Jodoh akan memberikan pertunjukan sulap. Kita terima lamarannya. Yang paling bagus. Hei, diam kau, kucing-kucingan Cina depan toko. Sembarangan. Saya udah bukan kucing lagi. Apa? Badak. Gede banget kau. Ya, saya akan memberikan pertunjukan dari Kerajaan Jodoh. Oke. Sulap. Di sana. Sulap. Sampai. Oh, ini paling bahaya. Kenapa ditutupin? Sudah, Pak. Kenapa ditutupin? Saya ketawa, Pak. Saya geli. Siapa ini? Api. Ya, ketawa. Bukan Bang Api. Ini Raja. Pak Raja, ini adalah... Namanya siapa sih? Ini Api. Ya. Ini kakak Raja. Kakek Raja. Kenapa? Raja Api. Ya. Pakai baju ini kayak Amitan Batang. Anak dia aja tahu. Lo pakai baju beginian kayak tukang bacang. Amita. Ada apa? Siapa nama kamu? Nama aku Aca-Aca Cinta. Aca-Aca Cinta? Aca-Aca Cinta. Oke, nama film ya? Aca-Aca Cinta ya? Iya. Aca-Aca Cinta. Aca-Aca Cinta. Gak apa-apa lah. Jadi kamu kesini mau apa? Aku ingin mempersembahkan sesuatu untuk raja ya. Dan putri. Dan pangeran Akbar. Putra. Oh, putra dan putri. Om Rafi, pakai kumis kayak begitu kayak anaknya. Akbar. Kalau begini, Om Rafi. Aduh. Kalau begini, Om Rafi. Pakai kumis kayak begini. Akbar. Ya. Tara, tadi begini kan Akbar. Kok Akbar? Kalau dia sapi, kalau ini gimana? Oh, ini bisa, bentar. Ini bisa, copot tuh sama. Oh, ini? Itu pengalian, Bu. Yang namanya atas gigi kayak gitu. Tuan Putri, cuci tangan dulu ya. Kalau pegang kumis.
berjodoh. Baiklah. Ajak aku cinta. Aku ingin melamar kamu hari ini. Baru kemarin melamar, Pi. Itu beda. Lamaran mulu. Tahu lu. Saya hobinya lamaran. diserobot dong. Oke, baiklah. Ya, silahkan cinta. Saya akan mempersembahkan sesuatu yang spektakuler. Oh, apa? Dan semangatis. Semangatis. Ini peralatannya ya. Wah, maaf agak berat. Lagunya itu ngejawa orang ini lagi India coba. Sister kecewa. Oh iya, lagunya jangan ngejawa. Ini India. Maaf. Ini adalah pesulap terkenal di rumahnya. Oh, di kerajaan. Halo. Okay. Keren dia pakai kopi warteg ya. Ini kotak ini dulu digunakan oleh Raja Sing. Asing Sing Tong. Asing Song. Asing Sing Tong. Oke. Oke. Baiklah, kita lihat apakah kotak ini akan menyatukan cinta Akbar dan Jora. Baik, aku masukin sesuatu dulu ya, seperti bunga. Ini aja ya, bunga. Ini bunga, tanda lambang cinta dari Raja Akbar kepada Ratu Joda. Akan berubah menjadi apa? Taruh. Tanam ya. Tanam. Oke. Kita tutup. Adip, ya masih ada. Kita tutup. Oh, bisa berubah. Tutup. Cinta. Apa? Ini kan udah habis lebaran deh. Kok pasti begini? Coba, aku mau baca mantra dulu. Oh, mantra? Teman Sidul ya? Mantra, mantra. Mantra, mantra. Penonton! Cepul ya! Cepul kelelewer! Cepul kelelewer! Cepul kelelewer! Cepul kelelewer! Gokil, gokil, gokil! Gokil, gokil! Gokil-gokilnya ya? Ah, gokil keren banget. Mungkin ditambahin sama mantranya Bang Opi. Wah, okay. Ditambahin sama mantra Bang Opi. Baik. Silakan, silakan. Udah ada. Wah, silakan. Ikutin mantra saya. Ya. Baik. Comkek dok. Comkek dok. Comkek dok. Comkek dok. Mencong kecekek sendok. Terlalu setia. Hah? Kita tidak bisa bersatu. Karena bunganya menghilang. Kamu sudah bersama bunga yang lain. Bunga Zainab. Ah, itu mah mantannya Om Raffi ya? Bunga Zainab ya? Tadi bunganya kemana kalau boleh tahu? Oke. Ntar dulu Om. Asisten. Apa? Masukkan sesuatu lagi. Sesuatu lagi? Lambang cinta mereka. Apa ya? Masukin sesuatu, masukin Sahri nih disini. Langsung. Ah, ini aja. Oke, ini masih ada ya. Ya. Kita tutup. Kita lihat. Iya. Apakah berubah menjadi apa-apa? Oke, biasanya Omopi mantranya lagi, Omopi. Oh iya, kenapa? Oke, mantra. Cibrak dong! Cibrak dong! Cibrak dong! Cibrak dong! Ada banci!
licik tabrak odong-odong. Bikin mikiran. Rang prilet. Rang prilet. Rang prilet. Rang prilet. Orang sapri tekelet. Mulai. Mulai. Udah, kita lihat. Apakah cita mereka menghidupkan sesuatu? Abang. Ada kau. Mana? Kau mana? Dari mana? Kau dari mana? Hebat. Oh, kaget. Ada bapaknya. Pantes dibilang. Kamu berasal dari mana? Aku tadi habis dari WC. Ah, terus? Lagi ngomong. Nino, kamu, Nino. Itu ya sulap dari persembahan dari kerajaan Joda. Kamu bajunya bagus. Hebat tidak? Hebat, hebat ya. Diterima kok. Jadi kita apa kan anak ini? Maksudnya kok bisa? Saya sangat sangat senang melihat sulap dari keluarga Joda. Tapi apakah tuan mau melamar? Saya tetap akan melamar kamu. Benar? Oke. Kamu tahu mana cincinnya? Kalau yang lain aja dikasih, saya juga mau. Iya. Coba. Saya kasih. Sebentar, saya akan mengajak anak-anak untuk keluar terlebih dahulu. Ayo, ayo. Hati-hati. Joda. Bentar dulu, emang ya yang baru habis lamaran kemarin harus bentuk foto. Foto dekat begini nih, foto maksudnya dekat begini. Gigi sendiri, dia nya lagi nyium tangannya gigi. Nyium-nyium, di kembang lo. Udah, gini. Kau mencuri hatiku, hatiku. Kau mencuri hatiku. Tunggu. Maksudnya apa nih? Bentar. Saya adalah peramal dari negeri seberang. Oke. Okay. Seberang mana? Seberang jalanan depan. Oh iya. Apa yang akan diramalkan? Ini pernikahan ini nggak boleh deh. Pernikahan saya sama dia? Iya. Ini. Kenapa? Tunggu. Kenapa nggak boleh lagi? Laki-lakinya terlalu tua. Terlalu tua? Iya. Gak bisa kawin sama dia. Sayang. Sama yang ini. Sayang. Ini emang sama di kumis doang, maaf. Yang kawin dia kalau saya udah kekenyangan. Kamu? Iya nih, tunggu sebentar ya. Memang saya tadi malam dapat mimpi. Ini tuh, ini gak enak banget rasanya. Jadi kalau misalnya pernikahan ini dilangsungkan, kalian akan menyaksikan malapetaka di negeri ini. Ini gak enak banget rasanya. Jadi kalau misalnya pernikahan ini dilangsungkan, kalian akan menyaksikan malapetaka di negeri ini. Kalau pernikahan ini akan tetap dilangsungkan, iya, kalian akan melihat malapetaka di negeri ini. Saya numpang, biar dia manggil.
akan terjadi malapetaka di negeri ini. Kita berdua nih, Chan. Akan terjadi malapetaka di negeri ini. Masuk. Iya benar-benar. Jreng. Bang Opi tadi. Bang Opi ya, Pak. Jreng. Kita udah sama Bang Opi. Udah sama Paman. Oh, mau banget tempel-tempel. Oh, Tempel-tempel kasih handphone dulu, Bang. Yang banyak ini. Coba. Satu, dua, tiga. Akan terjadi malapetaka di negeri ini. Tetap. Coba kamu. Walaupun pernikahan ini tidak jadi, tapi saya tetap mau menjalin persaudaraan. Makanya saya pengen foto bareng-bareng. Oke, cakep. Jadi pernikahan saya sama Jonah tidak jadi, tapi persaudaraan tetap akan terjalin. Tentu. Kita mau foto. Lu mau shorting nanti kasih kamu bareng. Oke. Foto keluarga. Foto keluarga. Rapat. Foto. Satu.